Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hari PLTS. Salam sejahtera dan sehat selalu. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. It's ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Jadi langsung kita rakit saja ya, kapasitor 150.000 mikrofarad 35 volt. Kita rakit menjadi 70 volt, yaitu dengan di seri ya. Jadi negatif ketemu positif untuk kebutuhan PLTS 48 volt. Oke, jadi menggunakan tembaga ya, tembaganya kira-kira 3 mili kali 1,5 senti, panjangnya disesuaikan saja, nanti kita akan posisi seperti ini. Jadi kita akan lubangi dan kita langsung baut. Oke, sebelum merakit ya, baiknya kondensator ini ya dikosongkan terlebih dahulu untuk sisa yang ada di dalamnya ini supaya lebih aman. Jadi tidak ada lagi tegangan yang tersimpan. Ya, jadi seperti ini ya posisinya. Dan kita akan tanda untuk membuat lubang. Oke, jadi sebelum kita bor ya, kita lapisi dulu dengan isolasi kertas ya. Supaya tidak bergerak bornya juga, supaya lebih mudah. Ya, jadi seperti ini. Ya. Oke, langsung kita
beri tanda untuk lubangnya, supaya lubangnya tidak bergeser. Jadi pengeboran lebih mudah ya. Ya, jadi kita beri tanda masing-masing lubang di tengah-tengah supaya pas untuk pengeboran juga. Ya, jadi seperti itu ya. Sudah ada tanda, tinggal kita bor. Jadi sudah pas sepertinya. Seperti ini, guys. Dan kita langsung bor. Ya, jadi sebelum kita bor ya, kita ketrik pakai paku beton dulu supaya bornya tidak bergeser. Ya, seperti ini, guys. Ya. Supaya bornya tidak bergeser dan mengenai tanda yang sudah kita tentukan. Oke, langsung kita bor saja. Ya, langsung kita bor tanda yang sudah kita tentukan. Ya, sudah bolong ya. Jadi seperti ini, guys. Posisi di tengah untuk cara melubangkan plat tembaganya. Oke, satu lagi kita bor yang bagian tengah. Ya, hampir lubang ya. Sedikit lagi. Ya, sudah bolong. Tinggal satu lubang lagi. Oke. Sudah tiga lubang. Kita cek lagi, ternyata pas seperti ini. Ya, jadi sudah pas ya lubangnya seperti ini. Kita buka lagi isolasi kertasnya. Jadi fungsinya supaya tidak licin sehingga bor tidak licin dan meleset. Ya, jadi seperti ini. Sudah bisa kita buka untuk kertas isolasinya. Ya. Oke, jadi sudah pas lubangnya seperti ini. Ya, untuk yang kedua ya, jadi kita cetak saja. Kita cetak di sini lubangnya karena sudah pas yang pertama, jadi tinggal kita buat cetakan lubang-lubang berikutnya. Ya, jadi seperti ini otomatis sudah pas. Ya, guys, jadi sudah selesai ya. Tembaga sudah kita kasih lubang semua. Tinggal kita pasang seri ya, guys. Jadi negatif ketemu positif. Karena kita pasang sistem 48 volt. Jadi seperti ini, guys. Ya, jadi kita langsung baut saja. Seperti ini posisinya ya. Mudah-mudahan lubangnya pas, guys. Jadi kalau tidak pas susah untuk masuk di bautnya. Oke, kita langsung pasang untuk baut-bautnya, guys. Ya, jadi seperti ini ya. Kita pasang, pastikan tidak ada yang terbalik ya kapasitornya. Ya, sudah terpasang satu baut. Dan yang satu lagi ya, kita pasang juga seperti ini, guys. Sebelum pasang harus dikosongkan terlebih dahulu untuk
isi dalamannya guys, jadi tidak ada penyimpanan listrik lagi. Ya, satu sudah terpasang ya. Bautnya jangan terlalu kencang dahulu supaya bisa menyetel antara lubang guys. Ya, jadi seperti ini. Kutub sudah benar ya, positif negatif. Dan positif negatif. Ya guys, jadi sudah hampir selesai ya. Caranya seperti ini, dia punya tembaga. Kita paskan antara baut-bautnya guys. Jadi supaya kencang baut-bautnya. Dan sebelum dipasang, pastikan isinya kapasitor harus sudah pasang terlebih dahulu guys. Jadi lubang-lubangnya harus pas ya guys, susah kalau nggak pas karena harus benar-benar pas antara lubang pertama lubang kedua. Ya, jadi seperti ini guys. Jadi pastikan lubangnya selalu pas. Jangan sampai tidak pas guys, susah kalau tidak pas. Ya, tinggal kita kencangkan saja setelah pas lubangnya semua. Ya, seperti ini ya. Oke. Jadi satu lagi ya. Kurang satu, tinggal sebelah sini guys. Ya. Jadi lubang-lubangnya harus benar-benar pas ya. Ya, seperti ini. Protect your soul.